Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, sekarang saya sudah berada di stasiun Semarang Tawang, atau sekarang sudah berubah namanya menjadi stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Ada tambahan Bang Jateng di bagian belakang nama stasiun Semarang Tawang. Pada pagi hari ini sekitar pukul 7 lebih seperempat sepertinya ya. Saya akan naik kereta api baru. Nah, ini dia kereta apinya, yaitu kereta api Banyu Biru yang memiliki rute dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng menuju stasiun Solo Balapan. Pada pagi hari ini saya akan naik di kelas eksekutif. Dan pada saat saya naik ini, saya mendapatkan harga promo di kelas eksekutif yaitu sebesar Rp30.000. Sedangkan untuk di kelas ekonomi memiliki harga sekitar Rp20.000 begitu ya. Jika harga normal, kereta api Banyu Biru ini memiliki harga eksekutif Rp75.000, sedangkan untuk ekonominya Rp40.000. Oke, mari kita masuk ke dalam stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Di stasiun Semarang Tawang ini juga sudah tersedia face recognition untuk boarding ya. Jadi jika kalian sudah registrasi, maka bisa langsung masuk melalui pintu yang ada di sini. Tapi jika belum registrasi, bisa masuk yang ada di pintu sana ya. Nah, itu ada pengecekan. Nah, ini contohnya langsung masuk ya. Hanya scan muka. Jika hijau, langsung masuk ke dalam stasiun. Dan karena saya belum registrasi, jadi saya berada di yang sebelah sana ya. Mari kita masuk ke dalam stasiun dan kita akan menunggu di peron stasiun Semarang. Ini dia kereta api yang akan saya naiki, yaitu kereta api Banyu Biru menggunakan rangkaian Ketapang ya, karena memang ini rollingan dengan kereta api Blambangan Express. Saya akan naik di eksekutif 4. Eksekutif 4 berada di sana dan ini eksekutif 3. Dan ke depan itu ada eksekutif 2, eksekutif 1, kereta makan, dan ekonomi 1321, dan di depan ada lokomotif. Mungkin saya akan ke depan dulu untuk melihat lokomotif apa yang menarik kereta api Banyu Biru ini dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng menuju ke stasiun Solo Balapan. Ternyata di depan ekonomi 1 ada pembangkit ya, saya lupa. Dan di depan pembangkit ada lokomotif di sebelah sana. Ini merupakan ekonomi 1 dari kereta api Banyu Biru menggunakan K301441 Ketapang ya. Banyu Biru, Semarang Tawang, Bang Jateng, Solo Balapan. Mari kita maju ke depan untuk melihat lokomotifnya. Ini dia lokomotif yang akan membawa saya menuju ke stasiun Solo Balapan, yaitu CC203-9812 Dipo Induk JR atau Jember. Dan ini ada kereta yang akan masuk di stasiun Semarang Tawang di jalur 1. Ini sepertinya kereta api Blora Jaya ya, dari stasiun Cepu tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Ini dia penampakan dari depan lokomotif CC203-9812 Jember ya. Dan di jalur satu ini ada kereta api Blora Jaya dengan tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Kereta api Blora Jaya ini akan menjadi kereta api Ambarawa Express dari stasiun Semarang Poncol menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi PP ya. Oke, kita akan menunggu kereta api Blora Jayanya berangkat dulu. Habis itu saya mau foto lokomotifnya dulu. Kereta api Banyu Biru berangkat dari stasiun Semarang Tawang tepat pada pukul 7:50.
api Banyu Biru sekarang sudah berhenti di pemberhentian pertamanya, yaitu di stasiun Brumbung. Stasiun Brumbung berada di sebelah sana ya. Stasiunnya cukup kecil, namun stasiun ini adalah stasiun percabangan yang ada di Dawab 4 Semarang ya. Dan di stasiun Brumbung ini juga ada rangkaian X Argo Bermu Anggrek, yaitu rangkaian K1 Gendut. Ini dia terparkir dengan kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan ya. Rangkaian Gendut ini berada di 3 stasiun yang ada di Dawab 4 Semarang, yaitu stasiun Gubuk, stasiun Brumbung ini, dan juga stasiun Jerakah. Mari kita tunggu keberangkatan kereta api Banyu Biru dari stasiun Brumbung. Sekarang kita sudah masuk di jalur percabangan dari stasiun Brumbung menuju ke stasiun Solo Balapan. Ini dia interior kereta api Banyu Biru. Saya sekarang duduk di eksekutif 4 di seat 8C. Saya akan menjelaskan beberapa fasilitas yang ada di kereta api Banyu Biru kelas eksekutif ini. Yang pertama, di depan sini ada sebuah kantong untuk menaruh barang-barang kita, bisa botol ataupun barang-barang yang lainnya. Di sini juga ada plastik untuk sampah. Di bawah sini ada footrest untuk pijakan kaki, bisa diatur ketinggiannya, bisa diposisikan seperti ini atau dibuka seperti ini. Nah, begini. Dan juga bisa diatur ketinggiannya dengan menekan tuas yang ada di sebelah sana. Kita tekan, maka akan langsung ke bawah gini ya. Jadi kita bisa duduk dengan nyaman. Di sebelah sana ada stop kontak yang hanya bisa untuk mencharger HP, laptop ataupun tablet. Di atas sana ada meja kecil yang bisa untuk menaruh HP seperti ini atau barang-barang lainnya, bisa botol juga. Di atas sini ada gantungan untuk menaruh barang kita seperti plastik atau barang bawaan lainnya. Dan di atas juga tidak lupa ada bagasi ya. Ada bagasi di sini, bisa kita taruh tas di sini ya, atau barang-barang yang lainnya. Kereta api Banyu Biru kini telah sampai di stasiun Gundih. Stasiun Gundih merupakan stasiun percabangan yang ada di Dawab 4 Semarang. Di sebelah sana merupakan percabangan ke arah stasiun Gambringan. Dan jalur yang kita lalui adalah percabangan yang berasal dari stasiun Brumbung. Namun jalur yang ada di sebelah sana ini merupakan jalur yang mati suri ya, karena memang sudah tidak ada kereta api yang melewati jalur ini. Dulu sempat ada kereta api yang melewati jalur ini, yaitu kereta api Sancaka Utara. Namun kereta api Sancaka Utara di GPK 2023 ini keretanya dihapus ya. Jadi sudah tidak ada kereta api yang melewati jalur ini, kecuali memang ada, kalau ada KLB ataupun kereta api yang di luar jadwal reguler. Kereta api Banyu Biru kini telah sampai di stasiun Solo Balapan.
berada di jalur 6 ya, jalur 6 stasiun Solo Balapan. Terima kasih yang sudah mengikuti video saya dari stasiun Semarang Tawang hingga ke stasiun Solo Balapan ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.